بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. فإن اتقوا الحديث كتاب الله. وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كمسلمين اخواني واخواتي فميرسى سلامتي في dan pendengar radiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Dengan rahmat dan pertolongan Allah Alhamdulillah pada siang hari ini ...kita masih diberikan kesempatan kembali... ...untuk melanjutkan pelajaran kita. Selamat beriring salam... ...marilah kita mohonkan... ...Allahumma salli ala Muhammad... ...wa ala ali Muhammad... ...semoga Allah sampaikan... ...untuk Nabi kita Muhammad SAW... ...untuk keluarganya dan para sahabatnya... ...serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau... ...dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan... dengan salawat dan salam yang kita mohonkan kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kaum muslimin ikhwani wa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan kembali pelajaran kita memasuki materi atau bab yang baru yaitu adab dalam berhubungan suami istri atau adab jima adab bersetubuh Syekh Abdul Aziz mengatakan permasalahan ini dikembalikan kepada tabiat dan naluri manusia yang hal itu sudah ada pada diri mereka masing-masing. Keinginan atau gairah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri manusia agar dengan gairah atau syahwatnya menjadi pendorong bagi seorang hamba untuk mencari pasangan seorang istri sehingga ia dapat sehingga ia bisa mendapatkan keturunan dari istrinya atau pasangannya. Jima atau melakukan hubungan suami istri merupakan wasilah sebab atau sarana untuk mendapatkan keturunan dan tanda yang menunjukkan atas satu jenis kelezatan kata beliau yang Allah siapkan untuk hambanya di dalam sorga jima dapat mendatangkan manfaat yang sangat banyak jima dapat mendatangkan kegunaan yang sangat banyak bagi seorang tentunya jika dilakukan dengan cara yang benar. Jika dilakukan dengan cara yang halal. Jika dilakukan sesuai dengan apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kata beliau, di antara kesempurnaan Islam dalam urusan agama maupun dunia adalah dengan disyariatkannya beberapa adab yang berkaitan dengan masalah jima' guna membantu mewujudkan tujuan yang hendak diraih dari melakukan hubungan suami istri atau jima maka kata beliau hendaknya seorang muslim senantiasa menjaga dan memperhatikan adab-adab tersebut Islam memberikan suatu syariat menetapkan suatu syariat yang dengan syariat itu memberikan manfaat memberikan kegunaan yang banyak untuk umat manusia dan lihatlah bagaimana sempurnanya Islam secara tabii secara naluri manusia memiliki punya keinginan punya syahwat untuk melakukan ini, bahkan bukan hanya saya, manusia, bahkan makhluk lain seperti hewan, sudah Allah takdirkan, sudah Allah ciptakan untuk memiliki keinginan dengan lawan jenisnya. Namun, Islam datang untuk membedakan antara. Makhluk Allah yang bernama manusia untuk memenuhi syahwatnya, memenuhi gairahnya, memenuhi kebutuhan biologisnya. Islam mengatur, Islam menentukan adab-adab yang harus dijaga, sehingga inilah yang membedakan. Dengan adab-adab yang telah ditentukan oleh Islam, yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan yang membedakan antara seorang Muslim dengan orang kafir, karena orang-orang kafir yang mengatur bagi mereka untuk melakukan hubungan biologis ini, melakukan hubungan suami istri, hanyalah antara suka atau tidak antara dua pasangan. Sedangkan Islam telah mengatur segala-galanya dalam kebutuhan keseharian, keseharian umat manusia. Maka diantara adab yang akan dijelaskan oleh Syekh kepada kita jadapan kita dalam kitab ini yang pertama. Yaitu niat yang benar, kata beliau, "Jika seorang mendatangi istrinya, hendaklah ia memasang niat yang benar, sehingga apa yang ia lakukan dapat merubah menjadi suatu ibadah dan mendatangkan pahala." Seorang yang melakukan hubungan suami istri. Bila dia pasang niat dengan yang benar, niat yang lurus, bukan hanya dia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Bukan hanya untuk melampiaskan syahwat, gairahnya. Tapi dengan niat yang lurus, niat yang benar, seorang atau pasangan suami istri yang melakukan jima Mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Kalau niatnya itu benar, kalau niatnya itu lurus, sebab setiap amal, setiap ibadah itu sangat tergantung pada niatnya. Maka dari itu, ketika mendatangi istri, seorang hendaklah meniatkan setidaknya empat perkara yang harus ada di hatinya. Agar apa? Agar apa yang dilakukannya antara suami istri apa yang mereka lakukan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. beliau menjelaskan kepada kita ada ada empat perkara yang harus ada pada niat seseorang yang ingin melakukan jima melakukan hubungan suami istri yang pertama untuk mendapatkan keturunan yang saleh untuk mendapatkan anak-anak yang salih dan saliha. Untuk apa? Yang akan beribadah serta mentauhidkan Allah. Dengan niat dan keinginan kita untuk mendapatkan anak yang salih dan soleha dengan harapan bahwa anak-anak keturunan kita orang yang patuh dan tunduk kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendak seharusnya diniatkan oleh seorang yang mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Meniatkan dengan itu dengan jima sebagai sarana sebagai wasilah untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan soleha yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan untuk mendapatkan doa mereka sepeninggalnya nanti. Akhwanu bagi seorang muslim bagi seorang mukmin Keturunan atau anak merupakan aset yang sangat berharga, sebagai bekal, sebagai saham untuk modal kehidupan akhirat kelak, sebab ketika kita nanti. Sekalipun sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Sudah wafat. Ajal kita telah tiba. Namun ketika kita meninggalkan keturunan anak-anak yang saleh dan soleha. Inilah yang akan senantiasa memberikan manfaat. Mendatangkan ganjaran, mendatangkan pahala untuk kita. Maka ikhwan Bagaimana orang-orang salih terdahulu dari para ulama kita Dari para imam ahli sunnah wal jemaah A'immatul islam, a'immatul muslimin Bagaimana mereka senangnya, bagaimana mereka bangganya Ketika mereka dianugerahi oleh Allah seorang anak Dengan itu kesempatan bagi mereka untuk mendidik anak-anak Mereka menjadi seorang anak untuk menjadi hamba yang saleh dan saleha yang tunduk taat kepada Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendoakan mereka setelah mereka diwafatkan oleh Allah. Maka inilah keinginan di hati seorang hamba, seorang mukmin yang ingin mendatangi pasangan yang ingin mendatangi istrinya untuk melam piaskan syahwatnya harus ia niatkan mereka melakukannya untuk tujuan agar mendapatkan keturunan yang saleh dan soleha yang tunduk dan taat kepada Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ini perkara yang pertama yang harus diniatkan di dalam hati seorang yang akan mendatangi yang ingin melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, menjaga kesucian dari diri, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dengan perkara yang dihalalkan Allah, yaitu dengan nikah. Setelah seorang nikah tentunya, ya, mereka melakukan hubungan suami istri, mereka melakukan ini atau seorang su su pasangan ya su suatu pasangan suami istri melakukan jima' untuk uh, menundukkan pandangannya untuk menjaga kehormatannya untuk menjaga kemaluannya dari uh, dengan perkara yang dihalalkan dan menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam seorang yang sudah menikah kalau dia misalkan ada di luar rumahnya karena mungkin ya maklum khususnya dalam situasi kondisi kita hari ini di mana shawurat wanita Bahkan wanita-wanita Muslimah diumbar di mana-mana, sehingga seorang suami yang bekerja di luar rumahnya tentunya tanpa ada unsur kesengajaan pun bisa memancing, bisa mengundang syahwatnya. Maka, dalam Islam, ketika seorang suami mengalami seperti ini diperintahkan disyariatkan agar dia kembali ke rumahnya dan memenuhi syahwatnya dan memenuhi kebutuhan biologisnya agar dia terjaga agar dia terpelihara dari perkara-perkara yang haram yaitu zina. Kauan, apa yang ada pada wanita di luar rumah kita nggak akan berbeda dengan Pasangan kita, kecuali hanya godaan, bisikan, syaitan. Kalau memang sama, apa masalahnya? Makanya kita diperintahkan, kalau sudah menikah, ya udah balik, lampiaskan, penuhi hasrat kita untuk melakukan hubungan biologis dengan pasangan kita. Untuk apa agar kita? bisa lebih mudah menundukkan pandangan menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibikin juga untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang <coughs> diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم برسب كتب لي وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام akan عليه فيها ودعها في الحلال كان له أجرٌ. Kata Nabi SAW, dan salah seorang dari kalian mendatangi istrinya melakukan hubungan suami istri melakukan jima juga termasuk sedekah, masya Allah indahnya Islam apabila kita berjalan sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah dalam agama kita ini maka Islam ini sangatlah indah. Bisa kita bayangkan ikhwan, seorang suami yang ingin melampiaskan syahwatnya, ingin memenuhi kebutuhan biologisnya pun bisa mendatangkan ganjaran, mendatangkan fa'ala. Maka Nabi Muhammad wa fi but'i ahadikum sadaqah. Kalau seorang di antara kalian mendatangi istrinya dan dia melampiaskan syahwatnya juga termasuk sedekah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayati syahwatu wa yakunu lahu fiha ajr?" Ya Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Ya memang sudah kebutuhannya kok ya Rasulullah. memang untuk memenuhi keinginannya untuk melampiaskan syahwatnya masa dapat pahala kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi sallam qal beliau bersabda araitum law wad'aha fi haramin akana alaihi ajr bagaimana menurut kalian kalau seseorang itu Seandainya ia melampiaskan syahwatnya memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara dia letakkan kemaluannya pada yang haram apakah dia mendapatkan dosa Bagaimana seorang suami, seorang laki-laki kalau dia zina dosa enggak Dia letakkan pada kemaluan yang haram baginya dosa enggak kata rasulullah saw. maka beliau fil halal, demikian juga bila ia melampiaskan syahwatnya memenuhi kebutuhan biologisnya pada yang halal, maka tentunya ia akan mendapatkan ganjaran pahala. inilah keadilan Islam. kalau dilakukan dengan cara yang salah, dilakukan dengan cara yang haram, mendapatkan dosa, mendapatkan kemurkaan Allah. Tentunya sebaliknya kalau dilakukan dengan cara yang benar, cara yang halal, cara yang diperintahkan oleh Allah, perintahkan oleh agama, tentunya pastinya akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, subhanallah, Allah telah memuliakan para hambanya tanpa batas. Allah subhanahu ikhwani wa khawati fillah sudah sangat memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hambanya yang tunduk dan patuh kepada Allah tanpa batas. Di mana saja seorang hamba yang mukmin bila berjalan di atas ril yang telah digariskan oleh syariat Islam Sangat mudah mendapatkan pahala, dan semua aspek dalam kehidupan kita sudah diatur, sudah digariskan oleh syariat Islam. Seorang Yahudi pernah datang menemui. Salman al-Farisi dan mengatakan A'lamakum nabiyukum kulla Hatta al Apa benar kalau nabi kalian Telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu Bahkan itu sampai buang hajat Maka kata Salman Ajal Betul sekali Benar Nabi s.a.w. alaihi mengajarkan segala sesuatu dalam aspek kehidupan ini sampai sampai perkara yang hina buang air besar, buang air kecil pun diatur. Enggak boleh menghadap kiblat nggak boleh membelakangi kiblat, nggak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanannya dan lain sebagainya. Semuanya sudah diatur. Inilah indahnya, inilah sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hamba-hambanya. Namun pun demikian, kenapa masih banyak orang yang suka dengan perkara-perkara yang haram bahkan para ulama kita telah menjelaskan kepada kita ikhwani wa akhwati fillah secara atau perka secara duniawi pun bahwa mendapatkan ganjaran mendapatkan pahala itu lebih mudah dari mendapatkan dosa Mendapatkan pahala lebih mudah dari mendapatkan dosa. Kalau seorang untuk berdosa, untuk bermaksiat, masih butuh banyak hal, butuh biaya, butuh tenaga dan lain sebagainya. Orang yang mau zina butuh uang untuk bayar pelacur. Orang yang mau judi bisa ya berjudi, nggak ada uangnya, nggak ada modalnya, nggak mungkin. Mau apa yang haram yang tidak membutuhkan modal? Mau narkoba, masya Allah, masya Allah, mahal. Tapi itu banyak orang yang melakukan. Sedangkan salat berjamaah berlipat ganda dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jamaah ke masjid sepi sedikit orang yang datang paling sekali seminggu sekali sejumat khususnya di negeri kita ini dan kebanyakan masjid dan musola kita tidak pernah seimbang salat Jumat dengan salat lima waktu. Mana orang-orangnya? Kemana mereka? Kenapa Jumatan bisa? Kenapa sholat lima waktu nggak bisa? Oh kerja. Masa orang kerja maghrib, isya, subuh? Kerja di mana? Dan itu gratis. Nggak butuh biaya. Oh butuh jalan. Orang olahraga bayar untuk kesehatan. Ini jalan ke masjid nggak bisa apa? Bisa. Bahkan lihat ini, ikhwan. Seorang suami yang ingin melampiaskan syahwatnya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya pun bila diniatkan dengan cara yang benar untuk mencari ganjaran pahala pun dapat mendatangkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sayangnya Allah. Bagaimana Allah memuliakan hamba-hambanya. Apakah kita tidak menyambut. Dengan kedua tangan kita. Akan pemuliaan yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Seorang manusia memuaskan syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala karena melakukannya dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram. Bukan dengan cara yang haram. Dengan cara yang halal gratis ya dapat pahala. Tapi masih banyak orang yang melakukannya dengan cara yang haram. Apalagi, banyak orang yang lalai ketika ingin mendatangi istrinya, mendatangi pasangannya, lupa untuk menyetel, lupa untuk berniat dalam melakukan hubungan suami istri. Perkara yang ketiga yang harus kita jaga dalam niat kita yaitu menjaga kesucian istri. Akhwani, akhwati, ketika seorang suami memberikan nafkah biologis yang mencukupi untuk istrinya, maka sudah bisa kita pastikan istri itu tidak akan kemana. Akan terjaga dirinya, akan terpelihara dia dari perkara-perkara yang haram dan berhubungan dengan kemaluan. Maka beliau mengatakan di sini, "Sebab seorang wanita juga memiliki syahwat, sebagaimana kaum laki-laki, ia juga ingin memuaskan syahwatnya serta menjaga kesucian, sebagaimana suaminya." Kalau suami punya syahwat, istri juga punya syahwat. Kalau suami ingin dengan melakukan jima, ingin menjaga kesucian dirinya untuk menjaga pandangannya, maka tentunya seorang pun seorang istri pun memiliki keinginan yang sama karena dia memiliki punya syahwat dan memiliki keinginan untuk menjaga di kesucian menjaga kehormatan dirinya. Kemudian kata beliau dengan jima tersebut suami istri akan mendapat menjaga kesucian diri mereka masing-masing. Perkara yang keempat yang harus kita luruskan dalam niat kita melakukan hubungan suami istri. Yaitu melakukan jima sebagai sarana untuk mengetahui satu jenis kenikmatan yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang salih dan soleha di surga kelak. nikmat yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba Allah yang taat dan patuh, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya yaitu kenikmatan jima'. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bahkan uh, seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa yang masuk ke dalam sorga syahwatnya dan kemampuannya ya untuk melakukan jima' itu akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka benar-benar menikmati memuaskan dirinya tanpa batas lagi berbeda dengan di dunia ini ini adab yang pertama ikhwani wa fillah rahimani wa yang harus dijaga oleh seorang mukmin oleh seorang muslim yang ingin mendatangi pasangannya untuk melakukan jima' haruslah Membenahi, meluruskan niatnya dengan niat yang lurus, niat yang benar. Adab yang kedua: mempersiapkan diri untuk melakukan jimat dengan persiapan yang sesuai, seperti apa maksudnya? Kata beliau, yakni hendaknya suami dan istri mempersiapkan diri dengan hal-hal yang disukai dan diridoi. Oleh pasangannya, baik pakaiannya memakai wangi-wangian berhias. Seorang suami tentunya ingin istrinya terlihat tampil cantik dan menggoda. Inilah yang harus dipersiapkan oleh seorang istri. Begitu juga suami, jangan ego. Dia juga harus mempersiapkan diri. Apa yang membuat pasangannya, istrinya tertarik untuk melakukan jima. Untuk melakukan hubungan suami istri. Misalkan suasananya dibawa dengan suasana yang sejuk, suasana yang menentramkan hati istri. Sekarang dengan bercanda, dengan bergurau, menggoda istrinya. Ini yang dilakukan, ini yang dipersiapkan oleh pasangan suami istri. Disesuaikan. Tentunya keinginan dan kebutuhan orang keinginannya ada yang berbeda-beda. Ya, akan berbeda-beda. Maka tentunya pasangan suami istri akan memahami apa yang sesuai kebutuhan mereka dalam atau ketika ingin melakukan apa yang mereka persiapkan ketika ingin melakukan hubungan suami istri. Kemudian kata beliau, sehingga pasangan tertarik untuk bercumbu hal ini juga dapat menjadi sebab kepuasan dan terpenuhinya keinginan syahwat masing-masing kalau misalkan istri tidak mempersiapkan diri tidak membersihkan dirinya pakaiannya ala kadar Dan ini mungkin seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitab Al-Wajiz. Beliau mengatakan bahawa situasi atau kondisi kaum muslimin pada hari ini dalam di rumahnya, beliau mengatakan bahawa ketika seorang wanita pada hari ini keluar dari rumahnya seperti kijang. Kata beliau ghazalun fisyarik wa kirdun fil bait. Ini apa yang beliau katakan memang kenyataan banyak menimpa rumah tangga kaum muslimin. Ghazalun wa kirdun fil bait. Ketika keluar rumahnya Seorang istri nggak mau ala kadar pasti mempersiapkan berhias berdandan istri tidaknya, tidaknya pakainya dia pasti pilih nggak asal itu kalau dia keluar dari rumah. Tapi kata syekh. wa fil bait. Tapi ketika dia di dalam rumah bersama pasangannya dan ini bukan hanya istri suami pun ada yang seperti ini nggak mau peduli nggak mau memperhatikan mempersiapkan dirinya untuk kebutuhan istrinya. Kirdun fil bait. Kera atau monyet kalau di dalam rumahnya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam pasangan suami istri yang ingin melakukan hubungan, ingin melakukan jima haruslah mempersiapkan diri masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Masa sih suami nggak tahu apa yang dibutuhkan istrinya? Masa sih istri nggak tahu apa yang dibutuhkan? Seperti apa yang diinginkan oleh suaminya? Semuanya udah tahu. Ya mungkinlah di awal-awal. Tapi secara umum ya khuan ya khuati, Ini sudah Allah ciptakan kok pengetahuan ini pada uh, hamba-hambanya. Ini adab yang kedua yang harus dijaga oleh seorang mukmin Adab yang ketiga dalam melakukan jima' yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika hendak berjima. Mikwan, jangan mentang-mentang karena sudah katanya uh, sudah diubun-ubun lantas lupa berzikir, lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan jima' tersebut. Kata beliau, dalam doa ini terkandung pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan dirinya dari syaitan Perlindungan bagi anak keturunan yang mungkin akan lahir dari hubungan tersebut serta mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim telah mengajarkan kepada kita kaum muslimin kepada umatnya bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan jima agar berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kata beliau "Kalau anna hadakum idza arada an ya'ti ahlihi qala bismillah Allahumma jannibna asyaitan" وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن فإنّه إن قضي بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً. kata nabi saw. jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya lalu ia mengucapkan doa ini. اللهم بسم الله. bukan بسم الله الرحمن الرحيم Nabi sallallahu mengajarkan kepada kita cukup bismillah. Jangan ditambah. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang mengaku sebagai umatnya, pengikutnya Rasulullah, namanya kita mengikuti apa yang dilakukan orang yang kita ikuti, kita lakukan seperti itu. Nabi mengajarkan bismillah Allahumma dengan nama Allah. Allahumma ya Allah. Jannibina syaitan jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau anugerahkan rezeki kepada kami maka kata Nabi SAW kalau ini yang diucapkan doa ini yang dipanjatkan oleh orang yang hendak melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya maka kata Nabi SAW fa innahu in bainahuma waladun fi Abadan. Maka, jika ditakdirkan lahir anak dari hubungan itu, yang dilakukan pasangan suami istri, niscaya syaitan tidak akan dapat memudaratkan anak atau keturunan tersebut selama-lamanya. Kemudian, kata beliau, dalam doa ini terkandung penjagaan anak dari godaan syaitan, akan tetapi sangat disayangkan ikhwani wa akhwati kebanyakan manusia mengabaikan doa ini dan tidak mengamalkannya tidak mengamalkannya ya bahkan kalau kita tanya suami istri yang ada sekarang di tengah-tengah kaum muslimin mungkin nggak hafal bahkan nggak pernah tahu doain masih ada masih banyak Padahal ikhwan wa khawati fillah Manfaatnya, faedahnya Bagaimana apa yang Rasulullah SAW Sampaikan kepada kita Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Kemudian kita jalankan tentunya suatu Ibadah yang agung Zikir dan doa termasuk Seagung-agungnya Ibadah Namun kita lihat fenomena ini di mana kebanyak atau banyak di tengah-tengah kaum muslimin yang lalai dan tidak mengamalkan zikir dan doa ini ketika mereka melakukan jima melakukan hubungan suami istri. Mudah-mudahan tiga adab yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan tentunya khususnya bagi suami istri yang mungkin apalagi yang baru menikah Tentunya akan membutuhkan adab-adab yang seperti ini. Kita sudahi dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Syuhudu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.